Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang trilogi tauhid atau pembagian tauhid. Trilogi tauhid merupakan pembagian tauhid yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah Al-Harwani. Pembagian tauhid atau trilogi tauhid ini tidak pernah dikenal pada masa sahabat maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Trilogi tauhid ini adalah pembagian tauhid menjadi tiga. Pertama, Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini adalah mengesakan Allah dan juga meyakini bahwa yang bisa dipintai tolong hanyalah Allah. Dengan tauhid yang semacam ini, Ibnu Taimiyah mensyirikkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggapnya sebagai orang yang melanggar dari tauhid ini. Ibnu Taimiyah mensyirikkan atau mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dan juga bertabarruk, dikarenakan beliau mengatakan bahwa orang ini tidak bertauhid secara tauhid uluhiyah. Yang kedua, Ibnu Taimiyah membagi tauhid menjadi tauhid rububiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Maha Esa, Allah Maha Memberi Rizki, dan juga Allah lah yang mengatur seluruh alam. Menurut Ibnu Taimiyah, tauhid yang model ini atau tauhid rububiyah adalah tauhid yang secara fitrah dimiliki oleh semua manusia di alam raya ini. Sampai-sampai orang musyrik pun juga bertauhid rububiyah. Ini menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam membagi tauhid menjadi tauhid rububiyah ini berlandaskan ayat Al-Qur'an yang berupa wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Lah, dari ayat ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya ada tauhid rububiyah. Tauhid yang terakhir menurut Ibnu Taimiyah adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah meyakini nama-nama Allah yang tercantum di Asma'ul Husna dan juga meyakini ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan sifat tanpa mentakwil. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Di pembagian tauhid menjadi tiga ini sebenarnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada dari pembagian tauhid menjadi tauhid uluhiyah dan rububiyah. Banyak ulama yang menjanggalkan pembagian tauhid menjadi tiga bagian ini, seperti Syekh Zaini Dahlan dalam kitabnya Ad-Durar Tsaniyah. Syekh Zaini Dahlan menyatakan bahwasanya kata Rabbun dan kata Ilahun sebenarnya mutalazimun atau sama saja, bersinonim, tidak ada perbedaan. Jadi kalau dibedakan antara Al-Ilah dan Ar-Rabbu, ini merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Dan juga pembagian tauhid ini tidak pernah dikenal di masa salafun saleh, bahkan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada dalil satu pun yang bisa menjelaskan bahwasanya adanya pembagian tauhid menjadi tiga. Dan juga kalau kita lihat di dalam kamus Lisanul Arab, Ar-Rabbu itu adalah yang dimaksud Ar-Rabbu adalah Allah. Jadi kalau dikatakan orang musyrik itu bertauhid rububiyah, itu sangat salah sekali. Kejanggalan yang selanjutnya, apabila orang musyrik dikatakan bertauhid rububiyah, ini tidak sejalan sekali dengan apa yang dikatakan tauhid. Kita ketahui bahwasanya orang kafir itu menyembah selain Allah. Itu sangat janggal sekali kalau dikatakan tauhid. Karena tauhid itu hanya mengesakan Allah. Apabila memang ada perbedaan antara Ar-Rabbu dan Al-Ilah, di Al-Qur'an dijelaskan bahwa ketika manusia belum dilahirkan ke alam dunia, Allah itu mengadakan perjanjian dengan manusia. Nah, ketika mengadakan perjanjian, Allah tidak menggunakan lafaz Al-Ilah, melainkan menggunakan lafaz Ar-Rabbu. Di Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya Alastu bi Rabbikum. Seandainya apabila yang benar adalah Al-Ilah untuk orang mukmin, mengapa Allah memakai lafaz Ar-Rabbu? Untuk tauhid asma wa sifat, tauhid yang terakhir ini menurut Ibnu Taimiyah adalah meyakini bahwa
Allah itu mempunyai nama-nama yang tersematkan di dalam Asma'ul Husna, dan juga meyakini sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Al-Qur'an tanpa mentakwil. Tauhid yang seperti ini itu digunakan oleh Ibnu Taimiyah dan pengikutnya untuk meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai jisim dan juga mempunyai sama dengan makhluknya. Seperti yadullahu yadullahi fawqa aydihim. Ayat ini memang tidak ditakwil oleh Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu punya tangan. Lah ini yang bisa menyebabkan kekeliruan di dalam pemahaman masalah sifat Allah. Memang sebenarnya benar ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat itu tidak ditakwil oleh ulama salaf. Tapi ketika ulama salaf itu tidak mentakwil, ulama salaf itu mentakwil dalam arti kan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Berbeda hanya dengan Ibnu Taimiyah yang mengatakan tauhid ini sama dengan pemahaman salafus saleh. Benar sama dalam tidak mentakwil. Tapi kekeliruan dari Ibnu Taimiyah dan pengikutnya, ayat ini itu dipahami secara literal dan digambarkan seperti yang ada. Kalau ulama salaf itu memang tidak mentakwil tapi menyerahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa mencampuri dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada ayat sifat ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.